Gila, nunggunya sih lama banget, dan ini benar-benar worth it banget, harus ditonton, karena menurut saya ini filmnya benar-benar sesuai banget sama yang ada di Twitter yang saya baca. KKN di Desa Menari itu seru banget. Seneng banget ya, karena emang udah ditunggu lama banget. Terus editannya juga nggak ke-expect gitu. Saya benar-benar excited ya, udah nungguin ini lama banget, dan sekarang bisa nonton itu keren banget. Tegangnya dapet, senangnya dapet, lucunya juga dapet tadi. Sesuai banget, sesuai ekspektasi, parah sih emang. Film ini jujur sebenarnya di luar ekspektasi saya ya, karena Indonesia banyakkan film horor yang kayak nunjukin sisi dari jump scare-nya doang. Tapi di film ini tuh atmosfernya pun udah bikin kita kebawa suasana gitu. Jadi menurut saya film ini wajib banget ditonton, sesuai banget sama ekspektasi dan pasti worth the wait. The best thing is the cerita, right? The cinematography, amazing. Ceritanya kayak, it's so damn good. I'm gonna just say that, it's very amazing. Yang pasti sih nunggu banget karakter Ayu, Widya, dan Nur juga ya. Apalagi kan Nur sama Widya itu punya versi cerita yang berbeda. Tapi di film ini mereka sukses untuk memadukan dua ceritanya menjadi satu. 9,5. 9 per 10 deh. Nilai saya 9,5. Seribu! Wow. Pelayanannya sih yang pasti bagus banget. Dari ambience-nya, itu lampunya juga dibikin merah-merah. Terus tadi juga disambut sama kakak-kakak penari ini. Dan ini sebuah kesempatan yang menyenangkan banget sih buat saya. Pengen banget, pokoknya abis ini langsung nonton uncut-nya nanti kalau udah tayang. Penasaran sih yang uncut. Mau. Jangan lupa untuk saksikan KKN di Desa Penari. Saksikan KKN di Desa Penari 30 April di bioskop seluruh Indonesia. The best!